Selamat pagi semuanya, Putra masih pagi di sini. Kenalin nama saya Yuski, saya kebetulan punya gas detektor tipe MSA Alter 4X. Ini untuk mengecek kadar gas CO yang ada di pekerjaan saya sehari-hari di dalam tambang bawah tanah. Dan kenapa saya tunjukkan ini? Karena saya ingin mengetahui apakah betul trauma teman-teman atau orang-orang di luar itu dengan asap vape atau vapor. Dan kebetulan saya punya tipe vape Simon Caron TC218 dan satu lagi yaitu rokok konvensional. Ini bukan rokok saya pinjam dari teman untuk membandingkan seberapa bahaya kedua benda ini untuk tubuh kita. Oke. Nah, untuk ini kadar CO itu maksimal di pekerjaan yang saya lakukan itu 50 ppm. Di atas itu berarti tidak boleh melakukan pekerjaan karena bahaya untuk tubuh kita. Dan juga ada H2S, KOM, kemudian kadar oksigen di minimum sekali itu tidak boleh di bawah 19.5. Ini akan saya coba ya. Alarmnya masih hijau, tidak merah, oke, jadi masih normal. Kemudian untuk oksigennya pun masih di atas 20, kembali lagi ke 20.8 sesuai dengan standar. Kita bandingkan dengan rokok konvensional. Asapnya sedikit, tapi saya oksigen. Bahaya. Oke, nah jadi cukup jelas perbandingan antara rokok elektrik dengan rokok konvensional lebih bahaya mana. Ini CO-nya tinggi dan ini tanpa CO sama sekali. Kemudian untuk nikotin 3 mg satu botol segini, berbanding dengan ini 1 mg satu batang kali 20 mg lebih bahaya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safety first.